نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من السنتنا يفقهوا اقوالنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد تو نذير انت امام barisan saf pimpinan surau masjid Sungai Pelong, Masjid Jami' Sungai Pelong. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Oh, muslimat tak datang lagi. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi kecukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat juga kita duduk di dalam majlis ilmu setelah agak lama kita bercuti, berehat. baik. Jadi kata-kata teruskanlah pembacaan kitab kitab yang saya bawa hari itu, iaitu kitab 40 hadis amalan sedikit pahala berganda. Hari ini hadis saya bawakan ni, kitab ni. Siapa yang berminat boleh ambil dekat situ. Untuk kitab 40 hadis amalan sedikit pahala berganda. InsyaAllah kita akan bacakan sampai habis. Baik. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Jadi kita masuk dalam bab yang lepas kita sudah pun membicarakan berkait dengan kelebihan mengajar ilmu agama. Yeah. Jadi hari ini kita bicara pula lebih kurangnya hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan menuntut ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melalui menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan ke syurga dengan usahanya yang tersebut itu. Baik. Hadis ini menceritakan tentang kelebihan tak kala kita berada di dalam majlis ilmu, menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, tak kisahlah, jauh ke, dekat ke, bagaimanapun usaha dia, untuk dia berusaha mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala ni, maka kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kepadanya jalan ke syurga dengan usahanya. Bagaimanakah yang apakah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jalan ke syurga? Jalan-jalan ke syurga ini, itulah jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala membukakan hidayah dan taufik. Muka surat 7. Muka surat 7. Yang di kitab tu muka surat 7, boleh tengok. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah untuk kita dapat beramal buat kebaikan. Melakukan kebaikan, meninggalkan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala beri mudah benda tu. Bukan senang tuan. Orang yang nak meninggalkan kemaksiatan ni pun payah. Atau kita baca selalu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dah apa tu?
Apakah maksud la haula wala quwata illa billahil aliyil azim? La haula, tidak ada daya kekuatan. Tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat. Kan? Ha. Wala quwata, tidak ada kekuatan untuk buat ketaatan. Tak ada kekuatan illa billah, melainkan dengan izin, dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa-siapa dia yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menempuh jalan untuk cari ilmu. Ha, jangan cari, kita nampak cari ilmu ni kena pergi ngaji universiti, kena pergi ngaji pondok, balik pergi ngaji pondok semua. Kan? Tak. Pergi duduk dalam majlis ilmu, naik motor je pun pergi masjid cari ilmu. Kan? Berusaha untuk cari jalan untuk kita pergi cari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan kita untuk menuju ke syurga Allah. Jalan-jalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala ni jalan yang agak sukar lah. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala beri taufik, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Hidayah ni petunjuk. Tuhan beri petunjuk lagi dahulu pada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beri taufik. Apa makna taufik? Iaitu khalqul qudrah litta'ah. Tuhan jadikan kudrah kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut hidayah yang diberikan. Tak. Ada orang kadang-kadang dia dapat hidayah tapi tak ada taufik untuk lakukan taat kepada Allah. Ada orang macam tu. Kan? Tuhan dah beri dah hidayah pada dia, dia boleh datang majlis, kan, bagai-bagai dan sebagainya. Tapi dia tak boleh nak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dengan izin Allah. Jadi orang yang menuntut ilmu ni Tuhan beri mudah, insya-Allah. Kan? Kalau sekiranya dia menuntut ilmu, Tuhan berikan kemudahan untuk dia melakukan kebaikan, tak menempuh jalan-jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bis syahawat. Terbalik, wa hujibatin naru bis syahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihijab, ditutup jalan-jalan untuk ke neraka ini dengan bis syahawat, dengan sesuatu perkara yang syahwat, nafsu kita suka. Ini kemaksiatan, berzina dan sebagainya. Nah, maksiat-maksiat ni benda nafsu suka. Khutbah tadi ya. Nah, saya teringat khutbah tadi. Khutbah tadi tajuk tentang perzinaan. 25,000 orang. 25,000 orang yang dalam statistik tahun 2019 sampai 2020, awal tahun 2020. Sepanjang tahun 2019 tu sampai awal tahun 2020, 25,000 orang yang dicatatkan oleh JPN didaftarkan anak luar nikah. Alhamdulillah. Banyak tu. Ni angka yang agak, bukan agak, memang tinggi dah. 25,000 setahun je tu. Ha? Kalau 20 tahun boleh kira tak? Dah 20 tahun 25,000 orang. Ini setahun saja 2019 masuk sampai awal tahun 2020. Januari 2020. Itu yang dicatat oleh JPN. Jabatan Pendaftaran Negara, ada 25,000 orang. So lebih kuranglah tu. Kan? Ha, kerangka dia. Allah Rabbi. Ha, jadi maknanya jalan-jalan ke neraka Allah Subhanahu wa taala ni jalan yang syahwat suka. Tapi jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, jalan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ditutup, dihijab, kita tak nampak, ha, kan? Jalan itu ditutupkan, dihijabkan dengan perkara-perkara yang nafsu tidak suka, ha, kan? Ngaji nafsu tak suka, puasa nafsu tak suka, tak? Nak sembahyang berjemaah nafsu tak suka. Ha, tapi kelebihan orang yang menuntut ilmu ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan beri mudah semua. Insya-Allah. Kan? Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan kepada mereka-mereka yang duduk dalam majlis ilmu dan menjalani
perjalanan untuk orang yang menuntut ilmu, berusaha untuk menuntut ilmu. Baik, muka surat 8, kelebihan-kelebihan lain. Malaikat menjaga dan memelihara penuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal malaikata la tad'u ajnatiha li talibil ilmi ridan bima yasna. Dan sesungguhnya malaikat merendahkan segala sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu kerana redha dengan perkara yang dilakukannya. Malaikat membentangkan sayapnya untuk orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu. Satu riwayat sebut kata bahawasanya malaikat-malaikat ni berduyun sampailah ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka-mereka yang berada di dalam majlis ilmu ini diampuni dosanya. Ya Allah, ampunlah dia dosa dia, ya Allah, ampunlah dosa mereka ni, ya Allah, mereka yang duduk di dalam majlis ilmu. Dalam satu riwayat kata bahawasanya ada satu orang, dia ni singgah ya. Singgah ya, bukan nak mengaji pun. Bukan nak pergi dengar kuliah pun, datang singgah. Tengok, kata malaikat, ada satu orang ni, ya Allah, dia ni bukan nak mengaji pun, tapi duduk tempiah-tempiah dekat majlis-majlis ilmu kan. Pergi lalu tengok, dengar sikit kan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku, saksikanlah bahawasanya aku ampuni dosa dia juga. Majlis ilmu. Sebab itu kena rajin duduk dalam majlis ilmu, sebab dalam majlis ilmu ni dia ada nur. Nur ni lah nak menerangkan hati kita. Majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, semua majlis-majlis ini majlis untuk memberikan hati kita ini dalam sanubari kita ni Allah Subhanahu wa taala kurniakan nur, cahaya, ruh dak. Untuk kita melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak cahaya. Cahaya ni ibaratnya kalau sekiranya kita gelap, kita tak nampak. Ditutup lampu, semua gelap, tutup, tak nampak benda. Jalan melanggar tiang. Tapi ada lampu, maknanya ada hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat dia membentangkan sayapnya, bergembira kerana orang berada dalam majlis ilmu. Dan malaikat-malaikat ni dia akan sedih kalau sekiranya orang-orang penuntut ilmu kan, para alim ulama meninggal, wafat mereka ni, para malaikat akan bersedih. Bahkan disebutkan dalam hadis bahawasanya segala yang ada di lautan, berada di darat, mereka ni menangis kerana apa? Kerana sedih kehilangan para wali mula, para alim ulama. Semalam kedua hari lepas dia dapat berita tentang pemergian seorang daripada asatizah kita lah. Yang agak rasanya masjid ni tak tahulah ada panggil ke tidak. Ustaz Dr. Syahabuddin meninggal dua hari lepas. Umur baru 51 tahun. Kan? Penceramah-penceramah bebas juga lah. Antara yang Allah Subhanahu wa taala jemput juga. Baik. Jadi itu antaranya. Jadi nak cerita dia, malaikat ni dia suka pada orang yang menuntut ilmu dan para-para alim ulama. Yang alim ulama dah dibicarakan dahulu, kelebihan-kelebihan mereka. Baik, yang keduanya, penuntut ilmu adalah seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sehingga dia pulang. Sehingga dia pulang dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia berada di fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, penuntut ilmu termasuk dalam golongan yang selamat daripada laknat Allah di muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'aliman aw muta'alliman." Dunia ini adalah dilaknat. Dilaknat apa yang di dalamnya kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang menurut kehendaknya, orang alim atau orang yang belajar. Baik. Apakah maksud Nabi SAW yang dikatakan dunia ini dilaknat? Kita dah tahu dah, selalu dah kita dengar bahawasanya dunia ni jambatan, mazra'atul akhirah, tempat untuk kita bercucuk tanam.
nak kita tuai, kemudian nak ambil dia punya keuntungan dia selepas kita tuai tu, kan? Kita nak ambil di akhir, nak ambil di akhirat. Jadi nak cerita dia, dunia ini, kata Nabi SAW, dilaknat ni kalau sekiranya dunia tu semata-mata. Sebab tu orang mukmin dia kena bijak, kena cerdik. Daripada kita bangun tidur, sampailah kita tidur semula, hendaklah kita jadikan dunia kita ini sebagai ladang untuk akhirat. So apa benda yang kita buat, kita tak dapat lari daripada lima hukum Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kita bangun tidur sampai kita tidur semula, setiap saat kita tak dapat lari daripada lima hukum ni. Sama ada perbuatan kita itu wajib, sama ada perbuatan kita itu bawa lepas sembahyang tadi, sembahyang maghrib, apa hukum dia? Wajib, kan? Itu duduk dalam majlis ilmu pula, apa hukum dia pula, kan? Jalan-jalan naik motor pergi pusing kampung, apa hukum dia lah? Setiap saat, setiap detik, kan, setiap nafas kita ada hukum setiap masa. Tak dapat lari daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, setiap sesuatu yang kita lakukan, walaupun perkara-perkara tersebut adalah perkara yang harus, hendaklah kita niatkan jadi amalan-amalan yang baik. Lepas tu kata Nabi SAW, kam min amalin yutasawwaru fi amalid dunya yusiru amalil akhirah bihusnin niyati. Kata Nabi SAW, banyak amalan-amalan yutasawwaru yang digambarkan, kalau kita lihat seperti amalan dunia, dunia semata-mata, kan? Kita nampak dia pergi kerja, kita nampak dia pergi motong daging dekat pasar, kita nampak dia niaga sayur dekat pasar, kan? Tapi dalam hati dia, zikrullah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dunia yang macam ni tak dilaknat. Tapi dunia semata-mata tak ada bawa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Maka ia dilaknat. Nah, sebab apa? Sebab dunia semata. Habis yang itu je lah. Kan? Macam kita makan. Makan kejap lagi keluar, masuk atas, keluar bawah. Betul tak? Jadi harus begitu je lah. Makan apa hukum dia? Harus. Kan? Jadi kalau makan saja, kemudian makan, kejap lagi keluar. Esok pagi keluar. Makan keluar, makan keluar. Jadi gitu je lah. Jadi dunia semata-mata, tanpa kita niatkan untuk akhirat. Kalau kita niatkan lepas makan, ya Allah, sebagai memberi tenaga untuk aku, untuk aku ibadah kepadamu, ya Allah, maka dapat pahala. Tidur pun sama juga. Tidur boleh pahala. Tidur orang mukmin boleh pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat pahala yang besar. Maknanya dia tak jadi dunia semata. Tuan-tuan beli baju, kan? Jubah tuan-tuan ni harga RM5,000 contoh. Contoh je lah. Kan? Saya pun tak ada beli baju sampai RM5,000. Kok tuan-tuan ada yang beli RM5,000, saya tak tahulah. Nak cerita dia. Tuan-tuan beli ni sebab apa? Sebab suka untuk beribadah kepada Allah. Sehingga sukanya beli baju ni untuk ibadah. Kan? Sahabat-sahabat dia ada beli baju. Baju dia tu untuk pergi semayang. Untuk solat saja. Sayang betul baju tu. Macam tu dia buat. Jadi dia ada nilai akhirat. Kan? Dapat pahala beli baju, dapat pahala naik motor, dapat pahala naik basikal, dapat pahala bawa kereta, dapat pahala pergi pejabat, dapat pahala. Habis semua jadi akhirat belaka orang mukmin begitu. Kalau tidak, dunia semata-matanya dilaknat. Tak boleh jadikan dunia itu semata-mata, kita kena bawa dia kepada akhirat. Itu kata Nabi SAW, kam min amalin yutasawwaru fi amalid dunya yusiru amalil akhirah. Ada orang kita nampak dia seperti amalan yang digambarkan, kata Nabi SAW, kita nampak seperti dia buat amalan dunia. Yusiru amalil akhirah, dia jadi amalan akhirat, kan? Bihusnin niyati, dengan sebab baik niat dia. Bagusnya dia punya ni niat, maka dia jadi akhirat. Tapi yang malangnya, selepas tu Nabi SAW sebut pula, wa kam min amalin yutasawwaru fi amalil akhirah. Ni orang-orang yang buat amalan-amalan akhirat ni kena ingat, Nabi beri pesan ni. Wa kam min amalin yutasawwaru fi amalil akhirah yusiru amalid dunya. Banyak digambarkan, dilihatkan kepada kita, amalan-amalan tu nampak akhirat. Kata Nabi SAW, nampak seperti akhirat. Yusiru amalid dunya, jadilah dia amalan dunia semata. Bisu'in niyati, dengan sebab buruknya niat dia.
Pergi semayang sebab nak pergi tunjuk ke orang. Pergi semayang supaya orang kat dia. Dia pergi semayang sebab supaya orang puji dia. Rajin pergi semayang. Kan? Puasa, nak orang puji dia. Hebatnya dia berpuasa. Nak baca Quran. Nak orang puji dia, kata dia hebat dia membaca Quran. Hebat sedapnya suara dan sebagainya. Maka dia jadi dunia. Apa beza dunia dengan akhirat? Mana dunia, mana akhirat? Dunia ni benda yang tidak ada manfaat setelah mati, dipanggil dunia. Akhirat, sesuatu yang kita buat yang ada manfaatnya setelah kita mati. Setelah kita mati ada manfaat. So, kalau kita sembahyang ada manfaatnya setelah kita mati, akhirat. Kalau kita pergi pasar ada manfaatnya setelah kita mati, akhirat. Kita pergi kerja, keluar pagi, balik petang, kan? Ada manfaatnya untuk ada manfaatnya setelah kita mati, dipanggil akhirat. Jadi niat tu kena betul kan? Nah, sebab tu beza antara niat, beza antara adat dan ibadat adalah niat. Kalau sekiranya kita niat dalam keadaan yang baik, kan? Walaupun perkara-perkara tersebut adalah yang harus saja, maka dia akan jadi akhirat. Maka yang disebutkan oleh Nabi SAW yang dilaknat ini, iaitulah dunia semata-mata tanpa dikaitkan dengan akhirat. Kita kena bawa semua benda yang kita buat dekat dunia ni, kita kena bawa ke akhirat. Cuma itulah, kalau sekiranya yang haram, benda-benda yang haram, kita tak boleh niat jadi baik. Dia mencuri, niat baik. Tak boleh juga. Tak. Tetap berdosa dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kelebihan yang lebih disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, tadinya dia kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa yang tidak dilaknat ni zikrullah. Dunia yang diniatkan kerana Allah Subhanahu wa taala buat untuk jadi akhirat mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dilaknat. Apa sahaja atas dunia kita ni. Tak. Kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menurut kehendaknya. Orang alim atau orang yang belajar, yang ni secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Maknanya orang alim, para-para alim ulama, dia terkeluar daripada laknat Allah Subhanahu wa taala pada dunia. Kita ni duduk kat dunia dah, memang tak boleh lari dah, memang duduk atas dunia. Tapi nak lari daripada laknat Allah Subhanahu wa taala atas dunia ni, maka orang-orang yang belajar, orang-orang yang menuntut ilmu dan para alim ulama, mereka ni terkeluar daripada dunia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Deh. Ha, baik. Makanya kita atas dunia kena bawa dunia ni kepada akhirat. Keempat, menuntut ilmu lebih baik daripada mendirikan 100 rakaat solat sunat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Dzarrin, la an taghdu wa ta'allamu baban minal ilmi khairul laka min an tusalliya 100 rakaatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar. Abu Dzarrin ni, Abu Dzar Al-Ghifari. Ini antara sahabat-sahabat yang dipanggil dengan ahli sufah. Ahli sufah ni mereka yang duduk buat rumah di keliling rumah Nabi, kemudian cari ilmu. Jadi para-para sufi-sufi ni dipanggil sufah. Sufah tu ambil lah sufi yang kita panggil dengan tasawuf apa semua tu, kan? Ambil daripada perkataan tu lah, ahli sufah. Sahabat-sahabat ni, mereka ni apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, yang orang beri untuk Nabi makan, yang itu yang mereka makan. Sama-sama dengan Nabi. Macam orang duduk kat pondok, macam tu lah. Menadah ilmu betul-betul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, mereka-mereka ni yang banyak, antara banyak yang meriwayatkan hadis. Adapun macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mereka ni sibuk dengan urusan negara. Kenegaraan, kan? Pemerintahan ada riwayat hadis juga, tapi tak sebanyak macam mereka ni. Sebab mereka ni duduk betul-betul talaki dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak, kan? Sebab tu ada para-para di kalangan sahabat ni adalah para ulama. Ada sahabat yang bukan ulama. Faqih. Baik. Jadi Abu Dzar kata, Nabi SAW sebut kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sesungguhnya berpagi-pagi kamu belajar satu ilmu, belajar satu bab daripada ilmu saja. Hari ini belajar bab apa? Bab taharah.
Lebih baik daripada kamu solat solat 100 rakaat, yakni solat sunat. Kita nak sembahyang solat sunat tuan-tuan. Allahu Rabbi. Dah, sembahyang duha 8 rakaat tu gagah. Itu tak masuk yang ini. Ini solat solat sunat yang dipanggil dengan solat sunat yang kosong. Solat sunat mutlak. Sembahyang lagi, bangun lagi, sembahyang lagi. Habis sembahyang, sembahyang lagi. Habis sembahyang, sembahyang lagi. Habis sembahyang, sembahyang lagi. Eh, 100 rakaat. Mana lebih baik dengan tuntut ilmu? Tuntut ilmu lebih baik. Duduk dalam majlis ilmu, belajar satu bab sahaja daripada ilmu. Masya-Allah. Eh, sebab apa? Sebab ada kadang-kadang orang yang sembahyang, yang kadang-kadang belajar tidak belajar tentang sembahyang, maka mereka sembahyang dalam keadaan yang lara. Kosong, tak dapat apa-apa. Eh, tak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya, kelebihan wuduk. Tengok muka surat 11, berwuduk dengan sempurna dan berdoa selepas wuduk. An Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsana alwudu'a thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin futihat lahu abwabul jannati ath-thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwuduk lalu menyempurnakan wuduk tersebut. Menyempurnakan ni, kalau kita tengok perkataan yang atas dalam matan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa ahsana. Yeah. Buat bagi bagi cantik. Ha, memperindahkan kita punya wuduk. Baik, nak memperindahkan tu macam mana? Boleh buat sambil lewa? Tak boleh. Nak. Cuba tengok orang rumah kita tu. Macam mana dia nak mempercantikkan muka tu kalau kira nak keluar ke sini ke sana? Macam mana dia nak make up? Nak. Ha, kena ada ini, kena ada itu. Duduk kita tunggu dekat dalam kereta tu setengah jam, tak siap lagi. Nak pergi kenduri ni? Tak. Ha, fa ahsana dia panggil. Ya. Yeah? Memperindah, mempercantik. Bukan kata wuduk tu kena lambat, tidak. Cepat pun kalau sekiranya betul dengan keadaan dia tak masalah. Tapi nak kena sempurna. Bagaimana yang disebutkan dengan sempurna? Sempurna wuduk tu diambil sekali dengan yang sunat-sunat, sempurna semualah. Ha, kan? Kalau sekiranya kita ambil basic saja, basuh tangan sekali, basuh muka sekali, kan? Pap je basuh. Dah. Sunnah-sunnah semua tak ada ambil. Doa-doa ketika basuh muka, Allahumma bayyid wajhi bi nurika yawma tabyadu wujuh awliyaika wa la tusawwid wajh. Tak ada baca. Ah, kan? Maka dipanggil, tidak ada dipanggil untuk memperindahkan wudu. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahsanal wudu. Siapa ambil wudu, kemudian dia memperindahkan wudu, mencantikkan wudunya, menyempurnakan dia punya wudu. Sebab tu sembahyang pun sama. Kan? Ha, tu dipanggil tahsin solat. Tahsinu solat, kan? Kan ada selalu orang buat program tahsinu solat. Ha, memperindahkan sembahyang. Nak indah sembahyang kena indahkan wudu dulu. Cantikkan wudu. Ha, jadi kena ambil wuduk, belajar pula lah dalam bab wuduk, dipanggil dalam ilmu fiqah, kan? Bagaimana, apa yang sunat, apa yang wajib, wajib kena jaga dulu. Basuh muka, takat mana had dia, ha. Sebab tu kita kata, kalau kita nak panggil dengan falsafah dari segi wuduk tu, kita kena belajar dulu dalam ilmu fiqah dia. Itu yang paling penting, terutamanya kita belajar dari segi asas basic dia dulu. Kadang-kadang kita buat sembahyang, kita suka sibuk falsafah sembahyang. Kan? Falsafah dia bukan main lagi kita simbang. Kan? Tapi belajar buat sembahyang, sudah. Rukun pun tak ingat berapa. Ha, wajib kena tahu dulu tu. Sama dengan buat wudu. Rukun wudu ada berapa? Sunat wudu ada berapa? Batal wudu ada berapa? Batal tak kalau buat gini? Ha, semua tu kena tahu dulu. Baru kita boleh dapatkan kesempurnaan wuduk. Maka kata Nabi SAW, dia menyempurnakan wuduknya.
Summa qala, habis dah dia sempurnakan wudu, dia ambil dalam keadaan yang betul. Berapa minit ni ya? Ustaz. Sampai isyak je. Betul eh? Nanti azan ada bunyi. Okey. Baik. Jadi apabila dia sudah menyempurnakan wuduknya, habis semua dah. Yang ini kita dah amal selalu dah, ya. Yeah. Ha, habis semua kita pun angkat tangan kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Selalu kita sambung wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya dah. Tak apa, itu ada satu riwayat yang lain. Boleh lah, tak masalah pun baca. Kalau kita baca tengok dekat situ matan itu tak sama macam selalu kita baca. Tidak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyid wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ah situ tak ada wa asyhadu an. Kan? Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin, tu selalu kita baca. Wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Tak ada. Tak ada dalam riwayat ni. Ni. Ha, tapi ada dalam riwayat yang lah, dalam riwayat yang lain. Tak masalah lah baca. Ni. Ha. Kata Nabi SAW, siapa yang sempurna sebut gitu, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dialah sahaja, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang sentiasa bertaubat, dan jadikanlah aku di kalangan orang yang menyucikan dirinya, melainkan akan dibukakan pintu syurga yang 8 untuknya. Dia boleh masuk melalui mana-mana pintu yang dia mahu. Yeah? Dalam kita beribadah ni, termasuklah dalam wuduk ni, kita manusia kan ada dua unsur. Ada dua unsur rohani dan unsur jasmani. Dia mana, ketika mana kita mengambil wuduk, kita baca doa tu. Ya, Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku daripada kalangan orang yang tawabin, yang bertaubat. Bertaubat ni suci dalam. Yang bertaubat tu suci rohani. Dosa-dosa kita minta Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan. Nabi SAW bertaubat kan, kita dah tahu dah 100 kali, ada riwayat kata 70 kali. Tapi Nabi SAW ajarkan kepada kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersih dalaman. Sebab kita sentiasa ada dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena sentiasa bertaubat kepada Allah. Sebab itulah Sayyidina Ali satu riwayat kata bahawasanya ketika mana dia mengambil wuduk ni, dia menggigil. Tak? Menggigil bukan sebab sejuk. Bukan sebab air tu sejuk sangat dah. Tapi dia menggigil kerana ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takutnya dia kepada Allah. Ha. Jangan nak cerita dia. Nak cerita bahawasanya takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab nak menghadap Tuhan. Sebab tu ketika mana wuduk tu kena sempurna, kena ada kedua-duanya. Ni kadang-kadang ambil wuduk sembang. Tak, ambil wuduk tepuk punggung kawan lagi. Kan? Tak ada kekhusyukan. Jadi khusyuk ni bukan saja waktu dah sembahyang. Kan? Ketika mana berwuduk tu pun, yang kata Nabi SAW fa'ahsana ni tadi. Sebab tu ada kelebihan yang besar ni apabila sempurna sungguh. Kalau tak sempurna lagi, tak dapat kelebihan ni. Kita dah rasa, oh, ambil wuduk je kelebihan ni. Nah, dah, nanti dulu. Kan? Bagi sempurna betul-betul, ambil wuduk. Ketika mana basuh muka ada doa, basuh tangan ada doa. Basuh tangan pun ada doa. Jadi kita berhenti lah setakat tu. Jadi kita sambung, insyaAllah nanti muka surat yang ke-12, panduan beramal. Nanti insyaAllah dia akan sebutkan doa-doa. Tuan-tuan boleh baca lah dulu sendiri. Yeah? Bagaimana kita nak ambil wuduk, basuh muka ada doa. Basuh tangan kanan ada doa dia. Basuh kepala, sapu kepala ada doa. Basuh kaki, semua ada doa. Daripada awal ambil wuduk tu sampailah akhirnya, semua ada doa. Saya tak naklah sebut secara detail tentang mengambil wuduk ni. Tuan-tuan dah belajar ilmu fiqah dah. Kitab-kitab fiqah dah ada kan, ustaz-ustaz ajar. Jadi kita nak ambil dia punya kelebihan saja. Yang tu yang sebutkan 40 hadis, amalan sedikit tetapi pahala berganda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita manfaat.
Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah terus beramal sehinggalah kepada kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, daripada Allah Subhanahu wa taala kurang kekurangan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.